Terima kasih. Katalino batu amin kak saroga basengat kak subata ya selamat di tamat sungai raya pulauan yaitu bapak melet tapi babin kak timas yang selalu setia mendampingi saya para kepala dusun yang ikut dalam kegiatan bakti sosial serta pengurus kampung di wilayah desa sungai raya yang saya muliakan dan kebanggakan. Saya sebagai perwakilan teman-teman Himasif yang ada di luar Kalimantan. Jadi untuk di Sungai Raya saya lah perwakilannya dengan Pak Jun. Pak, bisa dijelaskan nih Pak, untuk bagian paket sembako di Sungai Raya itu. Bantuan bansos itu yang terkumpul untuk di Desa Sungai Raya itu sekitar 1.250 paket. Desa Sungai Raya. Iya. Sebagian ada yang udah langsung dibagikan, sebagian juga masih diserahkan kepada RT-RT-nya. Nanti RT-nya lah yang membagikan kepada warga-warganya masing-masing. Mas, sedikit tanggapannya Pak, terkait dalam pilkada. Ya. Oh, enggak. Ini bukan untuk bansos, ini bukan untuk politik ini. Ini bansos adalah sumbangan dari ulang tahun Sampokung. Bukan untuk larinya ke politik, bukan. Ini real, ya, untuk real sosial dari Sampokung. Himasis menyerahkan ke Sampokung, Sampokung menyerahkannya ke masyarakat.
yang layak menerimanya. Pak Taufik, tapi sudah dimasukkan saya. Pak, kita kasih menekan Pak untuk acara akhir yang spesial. Ya, terima kasih kepada media khususnya ini kegiatan Himasus ini sudah berkoordinasi sebelumnya kepada kami pihak kepolisian maupun pemerintahan desa. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan? Karena kurang lebih pembagian sembako ini atau bantuan ini sebanyak 1.250. Kami khawatir jika dijadikan di satu tempat di Sampokung ini atau di Bihara ini akan membludak. Membludak di mana akan terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Karena masa akan orang akan ramai untuk mengambil secara bersamaan. Jadi kami siasati dan alhamdulillah panitia mau menerima, yaitu dengan cara dibagi per dusun-dusun yang ada di Desa Sungai Raya ini, yaitu 5 dusun. Setelah dari dusun akan diturunkan lagi ke RT, dari RT baru kepada warga-warga setempat. Jadi untuk tingkatan pengelompokan massa secara berlebihan atau melanggar protokol kesehatan itu diminimalisir. Oleh sebab itu kami berharap jika ada kegiatan seperti ini, apapun kegiatannya, koordinasi dengan pihak kepolisian maupun pemerintahan desa setempat. Jika kami akan bisa bekerja sama dengan baik. Tetap akan dilaksanakan kegiatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Pada intinya seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada penerima. Ada sedikit tanggapannya Pak Wadi ini. Ini kan dalam suasana pilkada. Siap. Tahun 2020. Pak, untuk pembagian ini, apa memang tidak ada muatan politik, Pak ya? Oh ya, kalau untuk muatan politik, terima kasih, setelah kami diingatkan juga. Ini murni, ini bantuan dari Himases, yaitu Himpunan Desa Masyarakat Desa Sungai Raya dan sekitarnya. Dan diserahkan kepada panitia, yaitu Wihara Sampokung. Dan kebetulan, ini sebenarnya adalah kegiatan ulang tahun dari Sampokung. Jadi dipastikan tidak ada unsur-unsur sama sekali muatan politik untuk pencoblosan di 9 Desember mendatang. Pak Kades Desa Suraya, selamat pagi Pak. Dari kegiatan Baktos Mas ke sampaikan kita. Apa tanggapannya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyikapi kegiatan perayaan ulang tahun Sampokung. Yang mana saat ini kita tahu perayaan Sampokung ini berbeda dengan tahun yang lalu. Karena mengingat dan menimbang situasi keadaan COVID-19. Sehingga kegiatan perayaan ulang tahun Sampokung ini dibuat serapi mungkin sesuai dengan kesepakatan ya untuk melakukan bakti sosial. Bakti sosial ini ya bekerja sama dengan Himpunan Masyarakat Sungai Raya dan sekitarnya yang kita kenal Himases, pimpinan yang ada di Jakarta dan perwakilan Himases yang ada di Sungai Raya Kepulauan, khususnya di Desa Sungai Raya, yaitu Bapak Agus Sanjaya dan Pak Tunjan, perwakilan di Desa Sungai Keran. Nah, kolaborasi ini dibangun untuk memudahkan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat sekitarnya wilayah Desa Sungai Raya dan wilayah Desa Sungai Kan dan wilayah Desa Karimunting. Karena perjalanan beberapa tahun yang lalu, perayaan ulang tahun ini dilaksanakan ada pesta makan, pesta makan bersama. Nah, dengan kondisi seperti ini, beliau bekerja sama Himases, Himpunan Masyarakat Sungai Raya di sekitarnya dan perwakilan dan juga bekerja sama dengan pengurus Sampokung sehingga melakukan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat. Ucapannya Pak, untuk Himases sendiri Pak, dalam masa pandemi COVID-19 yang telah berbahaya untuk memberikan sembako ke Desa Sungai Raya. Nah, itulah. Karena dari awal sampai pelaksanaan ini terkoordinir sehingga penyaluran ini dapat disalurkan ke tingkat dusun masing-masing, bahkan di desa, bahkan di tingkat RT, sehingga tidak membludak masyarakat penerima bantuan ini datang berbondong-bondong di Sampokung. Karena apa sebab?
untuk mengantisipasi pandemik Corona-19. Nah, itu kerjasama yang dibangun untuk menyampaikan kepada pengurus Sampoko yang ada di Desa Sungai Raya. Itu tanggapannya Pak Kades, dari dalam masa tahap pilkada, Pak Kades. Kita tahu, takut maksos ataupun apalah, sosial, atau dikelintir masalah. Politik, Pak. Ya. Kalau dari Pak Kades sendiri, Pak. Ya, begini, sebagai media, sesuai dengan awal kami sampaikan, sudah jelas di sini. Himpunan Masyarakat Sungai Raya mengucapkan selamat ulang tahun Sampokong. Artinya, kalau sudah melaksanakan ulang tahun Sampokong, berarti tidak ada kaitan dengan pilkada ataupun berkepihakan, istilahnya masalah politik. Ini buktinya, tidak ada, tidak ada. Lalu kemasyarakatan juga kami sampaikan, ini program yang dilaksanakan oleh Himases membantu masyarakat di tingkat wilayah Himases tersebut. Kenapa? Ya, apalagi pandemik ini, beliau punya ide, gagasan untuk melaksanakan kegiatan ini bakti sosial, menyampaikan kepada masyarakat sehingga tidak ada kaitannya dengan pilkada. Ya, walaupun kita tahu saat ini di Kabupaten Bengkayang akan melaksanakan pilkada. Nah, perlu kita pilah dan kita cermati makna dan tujuan daripada ulang tahun Sampokong yang dilaksanakan di Desa Sungai Raya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.